ويل على محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الطيبين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki sesi ke-44, bab 3 Bismillahirrahmanirrahim, uh, beda antara realitas objektif di luar pikiran dengan realitas objektif dari konsep. nilai pengetahuan itu yang kita bicarakan adalah realitas objektif dari konsep dan itu kembali kepada pengertian tasdik. Nah, nilai itu berangkat dari eh, kerangka tasdik seperti ini. Karena di konsepsi kan tidak mungkin kita dapatkan satu yang objektif karena dia hanyalah gambaran-gambaran dalam pikiran kita. Tentu, pengetahuan dengan tipe tastiklah yang membantu kita mengungkapkan realitas objektif dari konsep, bukan realitas objektif di luar pikiran. Nah, beda cara menjelaskannya, ya. Walaupun di dalam pemahaman yang bebas bisa jadi kita artikan sama, tapi dalam strukturnya, ketika dikatakan realitas objektif di luar pikiran, artinya ada realitas. Yang berdiri di luar pikiran kita, ya. kalau kita mengatakan realitas objektif dari konsep, maka realitas objektif itu mengacu kepada konsepsinya. Nah, Jadi, kan ada konstruksi, kan? Yang dibicarakan dalam disposisi itu adalah konstruksi, inovasi, perhatikan itu sedangkan realitas objektif di luar pikiran tidak ada konstruksi sebagaimana adanya seperti dikatakan oleh Kant. Nah, sedangkan ketika kita bicara dalam pengetahuan tipe tasdik, di situ ada konstruksi, ada disposisi yang merupakan hubungan antara subjek dengan objek kan ya. Itu yang tidak uh, bisa kita lupakan struktur ini. Dan saya tidak bosan mengulangi menggarisbawahi ngasih bold udah berulang-ulang itu ya mungkin hurufnya dikasih besar lagi kalau perlu kan ya, ya ditambah catatan di sampingnya dan seterusnya jadi pengetahuan tipe tasdik lah yang menjadi pertemuan antara tasawur dengan nilai ya. jadi tasdik ini kita sebut saja kalau bola ini uh, playmaker Ya, dialah yang menghubungkan antara gambaran-gambaran yang tidak bernilai objektif untuk kita temukan realitasnya. Di tastic di dalam doktrin rasional kita disposisi kan ya, dan itu berarti ada konstruksi. Bisa dibedakan ya, realitas objektif di luar pikiran dan realitas objektif dari konsep yang kita pelajari adalah realitas objektif dari konsep. Kalau realitas objektif di luar pikiran artinya dia tidak terkait dengan konstruksi-konstruksi pemikiran kita. Nah, kita tidak bertanya lagi mengapa harus konstruksi. Karena itu persoalannya ada di tasawur. Ya. Kalau sejak awal kita hanya mengatakan realitas objektif di luar konsepsi, itu namanya pra-tasawur, kan ya? Sementara konstruksi itu adalah pasca tah tasawur. Yang dikatakan kan itu pratasawur. Yang akhirnya juga bermasalah kan ya. Secara struktur ketika kita mencari nilainya. Bagaimana menilai kalau orang tidak bisa membangun pengetahuan di atasnya ya. Terus menilainya pakai apa. Ya, itu pasti kita akan punya kesulitan. Ya, kalau Tuhan itu Allah swt itu tidak bisa didekati oleh pikiran, tentu kita bertanya kalau tidak bisa didekati pikiran oleh pengetahuan, sedangkan sholat dengan kesimpulan-kesimpulan hukumnya, fikirnya itu kan produk pemikiran. Jadi sholat pun juga sebenarnya sudah analitik, tidak bisa lagi dijadikan dasar untuk mendekati Tuhan kenapa ya karena syariat dengan perintahnya ada fikih dan fikih itu kan pemahaman dari usul. Kalau pemah pemahaman yang pasti beda-beda, muncullah masa-masa fikih. Ya, makanya kan heran kalau orang ber berkelahi gara-gara fikih karena itu kan perbedaan pemahaman. Klaim itu seringkali terjadi di di sisi uh, mazhab, baik di sisi apa juga begitu, saya kira banyak yang berlebihan, ya, uh, dari sisi uh, orientasi fiknya Padahal itu pemahaman, dan pemahaman itu manusiawi. Kalau manusiawi, harus ada akhlak, loh, ya. ya, kembali kepada konstruksi ini yang kita sebut kemarin dengan pengetahuan suabukti bukti dalam pengetahuan tasdiki ini ada prinsip-prinsip keniscayaan yang sua bukti. Bukti itu ada di situ, tidak perlu didemonstrasikan keluar. Sama nah, kamu katakan, buku ini ada. Bukti bahwa buku ini ada, ya ada di sini. Tidak perlu cari bukti di luar. Karena ada pada buku itu sendiri kan ya. Kalau membuktikannya di luar buku itu tidak sua bukti. Kita membuktikan ada ini melalui buku itu sendiri, maka disebut bukti pada dirinya, tidak perlu mencari bukti di luar dirinya. Diri kita sendiri, dalam hal ini buku ini sendiri adalah bukti bagi keberadaannya, tidak perlu dicari di luar. Dalam hidup kita kan bagus kalau bukti itu kita sendiri, kalau cari bukti di luar setengah mati. Lebih bagus kita sendiri menjadi bukti bagi apa yang kita bicarakan. Ya, kalau cari di luar, ya pasti dia cari uh, referensi atau uh, endorse dari orang lain, ya. ya. Seperti ya, wajar saja kita suka foto dengan pejabat, ya, karena kita ingin mengidentifikasi diri kita kepada pejabat. Betul, menurut saya, itu orang sudah selama-lamanya orang, ya karena menganggap nilainya ada di pejabat. Untuk apa mesti pejabatnya minta foto sama kita? Ya. Tapi karena kita sindromnya sindrom di luar diri kita ya. Oh ini hebat kita foto. Ya, yes, siapa pun. Saya ada itu ada itu itu ulama saya hormati. Saya lebih bagus cium tangannya daripada sekedar foto. Ya. kalau foto saja nggak ya, dapat, tapi kalau cium tangannya lebih lebih buat saya lebih eh, penting, karena kesannya menunjukkan eh, yang lain. Itu contoh ya, jangan dianalisis contohnya. Kenapa begitu, Ustaz? Itu nanti perdebatan dicontoh, hanya untuk memberi ilustrasi bahwa kita seringkali meneguhkan diri kita melalui orang lain. Kenapa tidak melalui diri kita sendiri ya? Apa yang kita punya ya, itu saja. Jadi, kalau kita foto di depan mobil, kita foto depan rumah, dan seterusnya itu sua bukti ya. yang kedua pengetahuan tipe tasdik ini menunjukkan kepada kita bahwa ada hal-hal yang bersifat niscaya yang sua bukti kausalitas non kontradiksi matematis dua tambah dua tidak perlu dibuktikan melalui melalui di luar dirinya ya. cukup melalui dua tambah dua kita sudah menemukan kelogisannya di situ. Setiap akibat pasti punya sebab. Tidak perlu kita demonstrasikan melalui fenomena-fenomena yang ada -fenomena di luar karena akal kita sudah sampai ke situ. Begitu juga non kontra diksi. Bisa dimengerti? Yusril itu tadi suara langsung tasawurnya apa itu? klakson yang bunyinya itu tahu enggak ha? itu ada suara klakson tadi apa lagi gambaran tentang apa itu nah jual sayur nah kira-kira jadi gambaran itu kan kita harus cari informasinya motor ya motor juga begitu semua tapi apa informasinya di situ karena kalau kita ingin mentasdikan pasti kita butuh informasi. Ya, kita bertanya, kenapa dia menggunakan klakson? Pasti kemungkinan besar untuk memanggil orang lain. Ya, sudah kebiasaan bahwa kalau dia datang memanggil klakson, ada penjual roti sejak 25 tahun yang lalu itu masih lewat di sini. Hidupnya tidak berubah-ubah, ya, begitu saja. Kok bisa? ada penjual gudeg di belakang itu itu sejak 25 tahun yang lalu itu masih jual gudeg mejanya masih yang sama berjalan saja apa ya itu yang kita dapatkan gambaran dari situ kita perlu informasi tapi kita dapat dalam pemahaman kita berdasarkan gambaran kita bahwa itu eh, tadi eh, penjual sayur, ya. kemudian yang sana eh, penjual gudeg. Ya. Penjual sayur itu baru mungkin sekitar dua tahunan, mungkin penjual gudeg 25 tahunan. Penjual roti yang lewat itu eh, biasanya sore itu setengah empat, masih saya dapatkan itu juga sekitar 25 tahun. Apa yang membuat mereka bisa bertahan cukup lama? Apa yang mereka membuat bisa meyakini bahwa uh, itu pekerjaan yang dia tekuni menjanjikan? Ataukah ada alasan lain kenapa dia bisa bertahan? Apakah dia berada di sana hal hal yang sulit ya. Kita dapatkan keniscayaannya karena kita butuh banyak informasi. Tetapi kalau eh, prinsip non-kontradiksi, prinsip kausalitas, prinsip matematis tidak perlu banyak informasi. Bukan tidak perlu sama sekali kita tidak perlu mendemonstrasikannya eh, keluar. Karena itu tipe pengetahuan tipe tasdik harus sampai kepada keniscayaan, harus sampai. Nah maka penjual gudeg itu dalam contoh ini saya tidak dapat keniscayaan kenapa dia bertahan 25 tahun ya ayah saya almarhum kalau datang ke sini ke situ ya. karena gudegnya itu kuahnya agak beda dengan gudeg yang lain dia mirip-mirip uh, nasu uh, uh, ayam liku mirip-mirip ya, ayam liku itu apa uh, uh, Ya ayam liku itu ayam yang pakai kelapa pakai apa itu kuah kuahnya itu mirip mirip di situ. Tapi saya tidak bisa mencariakan kenapa dia bisa bertahan 5 tahun. Berarti ti saya tidak sampai pada pengetahuan tipe tastik dalam pengertian falsafatuna. Ya saya tidak sampai pada pengertian. Begitu juga penyoroti. Saya sebenarnya ingin sekali bertanya itu kenapa nah, bisa bertahan seperti itu apa yang membuat mereka bisa bertahan seperti itu ya. dari dia belum punya anak sampai punya anak yang besarnya sama dengan anak saya yang uh, kuliah yang usia 22 jadi saya berarti tiga tahun sebelumnya sudah mengenal situ sampai punya anak yang sebesar anak saya yang paling tua mejanya begitu tempatnya itu apa tempat-tempat gudegnya itu gayanya yang duduk suami istri begitu juga duduk kalau so, saya lihat situ tehnya juga begitu ya. dulu saya sering makan dengan teman saya di situ ngobrol pagi-pagi tapi sekarang sepanjang jalan ini sudah bisa dihitung jari penjual gudeg dan apa yang buat macam Susah ya, nggak ada. Kecuali kita menggali informasi seluas-luasnya, apa yang menisayakan. Harus ada verifikasi dan seterusnya. Itu ya, jadi yang kedua, kalau kita percaya pengetahuan tipe plastik dalam hal ini disposesi, kita harus sampai kepada keniscayaannya karena kita punya prinsip itu selama kita tidak sampai kepada kenisannya berarti bukan tipe tasdik dalam pengertian kita ya nah makanya kita bilang uh, ini kalau begini kan ya kita ting 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 tinggal banyak saja di, ah, di alam barsa nanti ya karena sejauh yang ada seperti ini tapi kan tetap saja karena ini berkenan dengan informasi kan ada hal yang mungkin bisa jadi kita tidak tahu sejauh informasi yang ada ya kita tolak tapi bisa jadi buat saya ya mungkin bagi saya tidak beliau tidak mengambil posisi tapi ini ada informasi yang juga mengganggu kita matematikanya bagaimana ini analitiknya bagaimana ini itu yang kedua nah itu kan yang kita katakan di kan kenapa beda itu antara kesimpulan matematika dan analitik dengan kesimpulan saintifik untuk scientific bisa firm tapi analitik dan matematika ini tidak firm berarti sebenarnya bukan pengetahuan tipe tastik karena tidak mengantarkan kita kepada kepastiannya nah ada jawab ada jawaban mutlak di alam tetapi kesulitan kita lihat ilustrasinya kalau bagian dari suar diman itu di diambil bagian itu saja Jadikan film ya itu gambaran tentang bagaimana uh, uh, sintetik primer itu. Yeah. Kalau kita ambil yang analitik itu sudah menimbulkan banyak persoalan-persoalan. Kenapa jalur penyimpulannya itu berbeda? Padahal dia dalam satu struktur teori. Yeah. Apa maksudnya ini? Kenapa digabung seperti ini? Karena kita tidak melihat pertemuannya. Kembali kepada tasdik dualitas. Ya, terpisah ini buat kita. Kenapa digabung? Kalau digabung bagaimana strukturnya digabung? Harusnya kan gabung itu artinya sintetik. Tapi ada hal yang diklaim sintetik tapi dalam sintetik dia juga cukup rumit. Jadi sintetik di dalam sintetiknya patah apalagi sintetik dengan analitik patah-patah lagi jadi itu kesulitan-kesulitan kita ketidakpastian jadi ada yang pasti ada yang mutlak ada yang tidak pasti tetapi bagaimana yang tidak pasti itu dianalisis dengan dalil-dalil kepastian kan ya akhirnya relativisme jalan terus karena kita tidak bisa menguji itu dengan dalil-dalil yang pasti bahwa kita terima yang relatif pasti kita terima karena alam sumber konsepsi dan menjelaskan kepada kita relativitas seperti itu kan ya. Ya, tapi kalau kita masuk pada Einstein sebenarnya Einstein menunjukkan dalam relativitas itu juga ada kepastian. Artinya ada prinsip sebenarnya yang dibangun oleh Einstein. Yang itu sangat mempengaruhi perkembangan teori-teori fisika. Ya. Tapi kalau tidak, saya dibiarkan jalan sendiri, kita tidak menemukan kelogisannya, keniscayaannya relativitas ini membuat realitas juga menjadi relatif. Ya. Padahal sebenarnya kan realitas tidak menjadi relatif oleh adanya relativitas di atasnya kan ya? Seperti realitas hidup kita ini kan ada yang kita katakan sekarang ini dalam satu sudut pandang Kita katakan ini yang paling tepat pilihan kita Tapi dalam satu sudut pandang Ternyata pilihan kita itu bisa dievaluasi kembali Nah perubahan-perubahan itu sebenarnya berada di atas realitas Tidak menjadikan realitas itu menjadi relatif Memang perkembangan yang ada di atas realitas itu seperti itu kan Dia tetap berpijak pada realitas Memang realitasnya seperti itu Orang bisa berubah kalau kita berhubungan dengan manusia, kita tidak ke, kita kecewa salah karena memang kita belum manusia bisa kecewa bisa tidak ya, biasa saja ya. kita sudah siap apapun yang kita putuskan harapan yang besar yang kita bangun itu bersamaan dengannya hal-hal yang bisa melawan harapan kita itu apakah itu kontradiksi semua itu tidak kontradiksi kan seperti yang dipahami dalam dialektika kan ya karena itu pada perkembangannya begitu Ya, orang yang paling dekat dengan kita bisa menjadi musuh kita yang paling jauh sekali jaraknya, dan itu kenyataan. Terjadi kan, orang-orang yang pecah kongsi. Ya. Kalau di sini, itu ada uh, uh, biasa, itu uh, ayam goreng apa itu hmm, Saya lupa, ayam goreng itu pecah ibunya dengan anaknya, bikin juga ayam goreng yang sama, cuma beda sedikit. Saya lupa ayam gorengnya ada di jalan Solo itu namanya. Pecah. Tiki, kalau tidak salah juga begitu. Tiki, JNE dengan tiki apa begitu? Pecah. Satu perusahaan kemudian menjadi pecah. Apa namanya? membagi Dua. Saudara kandung pecah gara-gara warisan. itu realitas itu tidak merubah bahwa realitas kemudian relatif tidak. Jadi relativitas tidak menjadikan realitas itu menjadi realitas. realitas tetap saja. Memang begitu realitasnya. Secara ilmiah yang perlu kita uji dalam logika kita apa sebabnya, mengapa dia seperti itu kan yang harus kita pastikan itu bukan menolak kenyataannya ndak mungkin kita tolak kenyataan seperti itu yang harus kita analisis kenapa dia bisa sampai pada pilihan ini yang ini bisa sampai pada pilihan seperti ini ya, bahwa kemudian setiap orang punya pilihan yang berbeda-beda ya pasti tapi kenapa dia sampai pada pilihan seperti itu kenapa itu maher atualibi At itu berani menggambarkan Nikita Mirsani dengan Habibana eh, Maulana Lutfi bin Yahya dengan menggambarkan seperti itu bahwa ini jilbabnya seperti baraninya kalau ini toko besar di kalangan Nahdi ini satu banser bisa ngamuk semua tapi berani satu ini mentalnya hebat yang kedua memang mungkin sakit ini orang ya ini sakit kenapa bisa begitu kenapa negara itu setengah mati ngurusi teman-teman yang kelompok ekstrim menghadapi tapi cukup Nikita Mirzani orang sudah bingung. Yeah. Jadi selama ini kita kan bagus juga itu kan, e, paling tidak memberitahu kepada kita Nikita Mirsani satu saja sudah bikin ribet itu orang-orang e, ini. Bahkan jadi tema di Maulid hanya untuk bahas kata-kata yang dibahas oleh tauhid, tidak enak ngomongnya itu ya lon itu, tidak enak ngomongnya. Tapi di maulid bisa rusak itu majelis maulid hanya ngurusi itu. Bar majelis maulid itu membahas keagungannya rasul sallallahu alaihi wasallam bisa masuk masalah-masalah seperti itu. Kalau memang betul orang seperti itu yang kamu kamu anggap seperti yang kamu nilai, tapi tidak sepantaran membahas dengan nilai maulid yang begitu agung kan, tidak usah dimasukkan di maulid yang begitu begitu. Kalaupun itu benar, apalagi itu belum tentu benar. Karena dalam fikih mengatakan orang sebagai pezina itu harus menyaksikannya Menyaksikan kelamin itu masuk ke kelamin Baru kita bisa menuduh orang lain itu bersina atau tidak ya, Jangan hanya lihat dari pakaiannya orang Dan sebagainya Dan seterusnya Itu yang menjadi catatan kita bahwa Ada hal-hal yang tidak pasti Dan biasanya uh, itu dipakai untuk mengguncang ya, Politisasi dan sebagainya apakah ini pemanasan untuk uh, pilpres dan siapa juru bayarnya ini ya muncullah berbagai gambar apa betul dilihat di gambar itu ada salah satu boska dari usia Timur apa betul itu menjadi juru bayarnya dan sebagainya apakah betul kaitan Anies bahaya nih kita juga tidak boleh menuduh orang lain ya nanti insinuasi harus ada informasi yang bisa terverifikasi baru kita pastikan. Kalau tidak, akhirnya medsos itu menjadi dunia sudut pandang, ya dan sebagainya. Deni Seregar bikin posting lagi, ditanggapi sama Ketua Banser. Dia kasih duduk Ganjar Pranowo fotonya dengan eh, Kyai eh, Mustafa Bisri Gusmi Gusmus. Kemudian Anis dengan Habib uh, Rizik baru dia pasal begini, kata ketua Bansir uh, Gus uh, Stakup "Ya uh, Gus, uh, siapa namanya? Saya lupa." Itu kata, "Jangan diadu, ya. Itu kan sebenarnya mengadu, ya. Lewes sekali itu. Padahal mungkin maksudnya Denis Hilary itu baik, kan? Ya, tapi oleh tua bangsa menganggap ini mengadu, bayang memang -men sudut pandang." Ya, ya menurut saya ada sih yang pesan Bagus dari, dari Tapi memang hati-hati orang bermain dengan sudut pandang ya, Apalagi medsos Orang semakin demokratis ya Dan sebagainya Maka Dengan pelajaran itu Maka kita yang berfilsafat lebih baik berhati-hati Mengambil satu pernyataan Yang kita tidak pernah pastikan Berdasarkan informasi Maka kita bermain saja dengan perspektif Terakhir saya menulis di status saya. Habib Rizik pernah berkunjung kepada Habib Lutfi. Disambut oleh Habib Lutfi dengan sangat ramah santun. Kemudian hari ini kita mendengar uh, Ustadz Maher itu menghina Habib Lutfi. Oleh karena dia bereaksi terhadap Nikita Mirsani yang menghina uh, Habib Rizik. Nah sekarang kita bertanya bagaimana Habib Rizik menanggapi orang yang menghina Habib Lutfi Yang Habib Lutfi itu menyambut dia dengan baik Padahal orang yang menghina Habib Lutfi adalah orang yang membela uh, Habib Rizik Terkait dengan pernyataannya uh, Nikita Mirsani Terjawablah kemarin di maulid itu ya, Bahwa dia mengaitkan dirinya dengan Ustaz Mahal Nah itu kan sebenarnya sudah sudah terjadi irisan irisan yang sudah banyak. Nah, kalau kita tidak punya struktur, berat itu tipe tastic. Makanya kalau kita menilai dalam tipe tastic itu harus betul-betul proporsional ya. Proporsional karena ini berdasarkan sudut pandang dan informasi. Nah, bergeraknya sains tanpa prinsip-prinsip keniscayaan yang terjadi adalah relativisme scientific kalau relativitas sains kita mengerti tapi kalau relativisme ya dianggap sebagai sebuah doktrin kan ya sama pada akhirnya dia menjadi materialisme hal-hal material realisme material kita terima tapi materialisme itu namanya tipe taslik. Ya. kenapa karena dia memastikan yang relatif itu sebagai satu prinsip. Padahal yang relatif jangan dijadikan acuan prinsip fakta-fakta sains menunjukkan perkembangan-perkembangan sains. Apa yang dicapai sains sekarang ini bisa berubah karena penemuan informasi-informasi saintifik yang kemudian bisa me membuktikan satu fakta baru yang berbeda dengan fakta-fakta yang uh, sekarang. Ada data ada prinsip niscaya. Sejauh yang kita punyai, kita memastikan. Kan ya, begitu ya? Tetapi ketika kita punya data yang berbeda, maka kita tidak bisa pastikan. Apa kepastian berubah-ubah? Tidak. Kepastian itu sebagai satu da, apa namanya kriteria untuk menilai. Kalau informasi seperti ini bisa kita pastikan. Kalau informasi kita tentangkan seperti ini bisa kita pastikan ini dualitas bisa kita pastikan persoalan analitik itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pengetahuan atau kita bilang mengada-ngada hanya sebatas kata-kata tidak bermakna itu hanya sebatas kata tidak kita tidak bisa menemukan konstruksi epistemologinya sama sekali. Ya. sama sekali nggak nggak temu saya itu analitik matematik saya nggak ketemu kalau operasi matematikanya bisa kita mengerti kalau operasi kan praktis saja ya bagaimana uang bisa uang kita punya kita pakai bisa beli orang tidak ngerti struktur uang orang tidak mengerti bagaimana nilai uang nilai uang itu apa di kertas kalau nilai uang di kertas 100.000 kita bilang lebih banyak dari 50 ribu. Kalau kita bilang angkanya di kertas, ya, maaf, bukan nilai. Angka di kertasnya seratus dengan lima puluh ribu, tapi apakah berarti seratus lebih tinggi nilainya daripada lima puluh ribu? Dan tentu. Seratus ya, ribu bagi orang tertentu itu kecil sekali mungkin nilainya, tapi bagi orang tertentu lima puluh ribu itu nilainya jauh melampaui berkali-kali yang seratus ribu. Ya, sama dengan uang yang sering ada di kos-kosan uang koin-koin receh itu itu nilainya mungkin rendah sepanjang masih ada isi dompet begitu isi dompet habis Oh itu berharga sekali koin-koin itu eman-eman ya, sudah itu koin-koin itu jadi kan sebenarnya nilai itu tidak bisa dilihat dari angka ya kalau kita lihat dari angka kita salah kaprah kira-kira begitu nah ini ingin menjelaskan bahwa Prinsip-prinsip keniscayaan -prinsip itu sebagai alat untuk menilai Apa? atau kriteria untuk menilai sejauh informasi yang ada. Maka penilaiannya bisa berubah berdasarkan informasinya. Bukan prinsip penilaiannya, prinsip penilaian tetap. Bisa dimengerti ya? Sisi logis Sisi niscaya itu bisa kita pastikan berdasarkan informasi yang ada. Kalau informasinya berubah, maka kita juga bisa menilainya berbeda. Nah, jadi tidak pernah berubah itu prinsip keniscayaan. Yang berubah nanti mana yang diniscayakan, mana objek yang diniscayakan, mana objek yang tidak nih diniscayakan itu bisa berubah. Saya bisa memastikan sekarang berdasarkan informasi yang kita punya tentang kan, kan dan dalam masalah analitik e, mengada ada. Tapi nanti, Risa, Risa, nanti ketika kita memiliki informasi yang lain, ya kita harus siap untuk merubah pendapat kita. Ya, bisa, saya bisa merubah pendapat saya kalau saya punya informasi yang lain misalnya di kalau saya nemukan buku saya harus kabarkan kembali, saya harus bikin pernyataan di YouTube kembali bahwa saya punya pandangan yang berubah sekarang tentang Immanuel Kant karena saya punya informasi itu bahaya kan sebenarnya itu di dalam dunia fikih juga begitu. Yeah. Kalau ada informasi fikih kita sampaikan kepada orang ternyata informasi itu salah kesimpulan kita maka kita harus sampaikan sama orang yang kita sampaikan kan? Karena orang mengamalkan pikirnya berdasarkan informasi kita, informasi kan ya? ya. Maka bahaya kalau informasi kita tidak punya sikap yang mandiri dalam prinsip-prinsip kekeniscayaan kita, karena kita hanya bergantung semata-mata pada informasi yang tidak bernilai niscaya. Tapi kalau bernilai niscaya, maka kita yakini kalau kemudian ada informasi baru, maka yang sebelumnya tidak salah karena kita hanya bersandar pada informasi yang ada. Nah, kalau kita punya informasi lain, ya kita siap berubah. Saya siap, saya akan siap berubah pandangan saya. Karena kita tidak punya kepentingan untuk menyalahkan-nyalahkan. Tidak ada gunanya, kan? Kita berharap malah kan itu benar. Nah, kalau kita suka lebih suka mencari kesalahan orang dan kita tidak berharap orang lain itu benar. Kayaknya bagaimana itu kalau orang salah? nah, pacik dan mentor kalau ada orang salah. Ya kita berharap Maher at itu merubah pendapatnya dan minta maaf. Tapi sepanjang dia tidak minta maaf, kita harus menuntut. Ya. Saya membuat status. Apakah kita dengan memaafkan Maher at itu berarti bisa menghentikan penghinaannya? Buktinya di, di, diajukan di pengadilan. Kalau begitu bagaimana kalau Rasulullah yang dihina? dan hal yang sama sebenarnya adalah ya prinsip penegakan nasi, rasional nisa itu pada semua kasus ya tidak bisa menurut yang kita suka saja karena dia bersifat universal termasuk kita membuat diri kita sendiri kan ya, ya jangan sampai kita terapkan pada orang lain tapi kemudian kita tutup itu penerapannya pada diri kita sendiri nah termasuk pada diri saya sendiri kalau saya menemukan hal yang berbeda ya pasti saya akan juga menyampaikannya. Bisa jadi. Saya nunggu-nunggu itu. Ya, sudah 20 tahun saya me, hampir 20 tahun menyebarkan konsumsi. Saya nunggu-nunggu yang memiliki perspektif yang berbeda. Ada sih yang saya lihat di YouTube itu ya cuman hanya istilah konsep primer, konsep sekunder, menjadi konsep pertama dan konsep kedua. Kalau cuma istilah-istilah saya kira bisa tidak terlalu bermasalah buat saya tetapi kalau yang substansi kan tentu harus saya bertanggung jawab karena kita ngomong ini tanggung jawabnya di depan Tuhan bukan semata-mata tanggung jawab di hadapan para masa dan pengikut kita tapi tanggung jawab kita kan berkaitan dengan kebenaran, ya urusannya dengan pemilik kebenaran, orang yang mencari kebenaran, ya urusannya dengan pemilik kebenaran bukan pemilik suara kalau mencari kebenaran urusannya pemilik suara, maka kebenaran kita sudah gadai. Kebenaran kita sudah jual, tergantung suara, tergantung duit. Nah, itu kan kita tidak mau kebenaran ini tergantung pemilik suara, nah, karena banyak masanya, banyak pengikutnya. Nah, mau tinggal saya sendiri, saya akan pegang prinsip ini, nah, dan seterusnya. Nah, satu pengertian pengertian yang prinsipil berdasarkan informasi yang kita punya kita menisayakan seperti ini kecuali nanti ada informasi yang merubah apa yang kita yakini sekarang ini kan begitu ya kita sudah berapa kali menjelaskan itu ya cari informasi Kemudian kita simpulkan. Nanti ada informasi, kemudian kita simpulkan. Nanti ada informasi, kita simpulkan. Bisa jadi kesimpulan pertama dengan kesimpulan kayak kita berbeda dan tidak ada masalah. Memang begitu alam kan ya. Tapi tidak merubah satu prinsip bahwa informasi yang kita punya kita harus pastikan. Dan sebelum ada informasi lain yang membatalkan, maka kita bersandar pada apa yang kita pastikan sekarang. Itu kan tidak menyebabkan kita jadi relativitas ya. Kan? kita justru menerima relativitas itu sebagai kenyataan yang ada di alam. Tapi itu tidak merubah bahwa kita bisa menetapkan prinsip pada apa yang kita dapat sekarang ini, sejauh belum ada informasi yang membatalkan. Itulah gunanya pengetahuan tipe tasdik. benar saya maksud pada tingkat seperti ini kita mengatakan kebenaran sains. Landasannya tetap keniscayaan. Kemudian pada tingkat tertentu itu kemudian berubah, landasannya harus tetap Maaf, landasannya tentu harus tetap hal-hal yang niscaya. Jadi yang terjadi adalah perubahan dari informasi itu, tapi prinsip kenisian akan mencari terus, kan ya? Maka pencarian kebenaran, pencarian yang terus menerus. Jangan berhenti pada yang ada sekarang. Kalau saya meyakini sekarang ajaran yang saya yakin, saya tidak boleh berhenti. Kalau berhenti berarti berhenti pengetahuan, dan tidak mungkin, kan ya? Ya, makanya membatasi kebenaran pada kebenaran mazhab kebenaran tertentu saya menolak, saya akan menerima mazhab dan kebenaran agama sekarang ini, sejauh belum ada yang membatalkan itu prinsip kan ya, ya kita. maka saya Islam, sejauh belum ada yang bisa membatalkan, dan saya cari kalau ada yang bisa batalkan ini sholat, oh saya senang sekali, saya bikin syukuran kalau ada yang bisa batalkan wajibnya sholat syukuran Alhamdulillah tapi kan sejauh ini belum ada yang bisa batalkan ya. Salatlah kita. Walaupun berat, walaupun susahnya, sudah kan, tidak usah dipikirkan susahnya. Jalani saja. Kalau dipikirkan, dari yang dijalani nanti. Jalani saja. Karena sudah ditas dikit kan, ya. ya gitu. Kalau ditas sahur kita digambara, berat dan susahnya kita sudah timbang-timbang. Ya, tapi kalau kita sudah ambil keputusan untuk menilai, ya berarti kita harus cari realitasnya. Konsekuensi dari menilai adalah me memegangnya kan Meng, apa namanya memeluknya merengkuhnya kayak kira, -kira gitu nah tapi kalau sudah merengkuhnya sudah memegangnya masih menimbulkan berapa problem tasawur kan repot itu kira-kira nah karena itu prinsip rasional yang ini saya menjadi prinsip yang menjadi landasan umum kita adapun hal-hal yang khusus yang kemudian berubah-ubah tidak pernah merubah landasan umum, ya kan ya? Tetap saja kita berpegang pada prinsip-prinsip umum kebenaran. Adapun kebenaran-kebenaran secara spesifik, kebenaran teologi, kebenaran mazhabia, kebenaran-kebenaran fikih ya kita pegang sepanjang. Nah, pada faktanya tidak berubah gitu. Pada faktanya tidak berubah. Apa yang berubah? Cara pandangnya, orang yang berubah-ubah. Nah, sementara kita hidup seringkali bersandar kepada cara pandang, bukan realitas objektif dari cara pandang itu. Nah, yang membuat kita menjadi, uh, sering mengatakan, oh, "Saya berpindah, berpindah keyakinan sekarang ini, yeah. kemudian saya tinggalkan lagi keyakinan, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini." Nah, itu bisa jadi karena perbedaan sudut pandang atau bisa jadi dia tidak menemukan realitas objektif dari satu sudut pandang itu secara pasti. Nah karena itu kita berpegang kepada prinsip umum untuk kepastiannya. Sejauh ada informasi yang berubah, maka kita juga siap berubah. Kita bukan makhluk yang statis, karena ada satu landasan umum kebenaran berdasarkan prinsip-prinsip yang desa ya dan itu orang berjalan untuk mencari di situ ya. dan terus saja bisa jadi pendekatan mulasadra ini siapa yang bisa menyangka bahwa Ibnu Sina yang dipegang cukup lama kemudian datang sadra bisa berubah banyak faktor-faktor penilaian orang tentang agama bisa banyak berubah atau setidaknya kita ini yang menemukan beragam corak pemikiran dalam filsafat kan ya kita bisa pada waktu tertentu sangat mantik sangat peripatetik pada waktu tertentu kita bisa sangat surawardi pada tingkat tertentu kita bisa memadukan kedua itu dan sekarang masing-masing punya pengikut punya pengikut dan punya alasan-alasannya tapi satu kaca kunci penting adalah sejauh mana sebuah sudut pandang itu mengantarkan kita kepada realitas objektif. Realitas objektif sesuai dengan struktur konsep. Maka realitas itu menjadi alat uji kan ya. ya. Itu kira-kira. Maksudnya presisi itu akurasi dari informasi kita. Karena seringkali informasi yang kita dapat tingkat akur presisinya masih besar kan presisi itu mesinnya sangat kecil nilai nilai kesalahannya nilai errornya kecil itu presisinya jadi kalau kita punya informasi ya kita harus mengurai presisinya sehingga sampai pada tingkat kemungkinan kesalahannya kecil atau sampling errornya itu 0,0 sekian persen di dalam penelitian penelitian bahkan tingkat errornya sampai 3 persen masih diakui 2 persen kita harus sampai pada presisi sedetail-detailnya apa betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diracun? Ada yang menganggap itu? Apa betul? Analisisnya diracun itu dari mana? Jangan sembarangan ini. Tidak sekedar mencoba dari sebuah buku Nabi kalau kenapa bisa Nabi diracun? Buku ini dari mana dasarnya sampai pada kesimpulan itu dan seterusnya. Itu tidak mudah. Karena itu, nomor dua nilai dari teori-teori saintifik atau hal-hal yang ilmiah ini sangat bertumpu pada eksperimen yang bergantung pada presisi teori, pengetahuan teoritis kita secara teori bergantung pada informasi. Kan, carilah informasi sedetail mungkin, serinci mungkin. agar apa tingkat presisinya lebih kecil. Jadi apa namanya? tingkat kesalahannya lebih kecil. Kita bisa mengutip informasi loh. Tapi informasi yang kita kutip minim sekali eh, apa presisinya tidak kecil. Jadi tingkat akurasinya eh, kecil sekali dan itu tidak bisa eh, sembarangan. Tidak eh, mudah untuk me menyimpulkan, jadi pada informasi pun juga betul-betul kalau kita menggunakan induksi, sangat spesifik sangat spesifik, kalau menggali informasi itu, maka orang filsafat itu pasti cerewet ya. masih cerewet maka kalau ada orang filsafat tidak betah kalau laki-laki tidak betah dengan isinya cerewet dan tidak lolos jadi filosof ya. harus siap, karena kecerewetan itu penting coba kalau dia diam-diaman dalam kosmologi yang sering bikin mangkal perempuan itu karena suaminya pendiam. Ya, pendiam itu banyak artinya menyimpan rahasia dan sebagainya banyak artinya ya, dan banyak macam sebabnya karena itu penting itu kecerewetan kecerewetan itu sesuatu yang bisa mengantarkan kita pada presisi kan coba kalau dia tidak cerewet kan banyak hal yang tidak bisa kita analisis nah, sering orang tidak kuat menghadapi begitu ya nah dunia medsos ini kan semua orang cerewet, semua orang tidak apa-apa, wah ini tidak pakar, apa kan tidak apa, orang berhak untuk ngomong ya, sesederhana apapun dengarlah omongan orang itu, jangan karena kita merasa otoritas tidak tidak mau mendengar orang, karena bisa jadi kita tidak punya informasi yang tingkat presisinya baik, bisa jadi gitu, nah itu yang juga juga penting, kita harus punya ruang untuk mendengar. Berbagai pihak dan berbagai kalangan Di semua level Karena bisa jadi dia sudah bisa punya informasi Reza saja ini kecil-kecil begini Ini bisa menjadi sumber informasi Informan ini Jangan sembarang ngomong sama Reza Dia bisa jadi informan Kemarin saya lihat dia duduk sama Andi lagi ngobrol Kayak orang besar Kayak orang dewasa Seperti orang dewasa Anak-anak kecil begini Ini namanya generasi alfa bukan lagi milenial milenial anda anda ini dia dia generasi alfa artinya dia kecerdasannya lebih tinggi jauh sebelum dia membaca dia sudah bisa install aplikasi padahal tidak bisa baca dia cuma bertanya pak ini bayar berapa karena dia takut itu bayarannya kan konsep biaya tapi dia generasi alfa dan generasi alfa dia tidak literatif, tidak bisa baca, tapi dia bisa menerapkan aplikasi-aplikasi gadget. tahu berapa game itu? Kenapa begitu? Karena gadget itu tingkat kesalahan orang menggunakan gadget sudah sangat kecil kan? Petunjuknya sudah sangat mudah. Ya, gampang. Saya kira begitu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanjut nanti